Halo Lur, Assalamualaikum. Kembali lagi di Sam Channel. Baik, kali ini mau sedikit sharing beberapa pilihan tipe cyclo sepeda atau speedometer sepeda. Nah, tentunya yang murah-murah aja ya. Yang murah sampai sedikit menengah lah ya. Belum yang terlalu mahal. Nah, di sini kita udah ada beberapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dari yang termurah sampai menengah. Yang pertama, ini tiga ini adalah merek Sunding. Nah, mungkin udah pada kenal Sunding itu seperti apa, ya seperti ini. Jadi ini ada merek Sunding dari yang berkabel, pakai kabel atau tanpa kabel, wireless. Itu ya. Ini merek Sunding. Jadi beberapa tipe speedometer ini berikutnya ada merek Inbike, terus Lixada, dan yang terakhir adalah SOS C+. Yang mana ini nanti punya fasilitas yang lebih tinggi sendiri daripada yang lain. Nah, pilihan speedometer tentunya dengan tujuan ya kita mau pengen tahu ya saat bersepeda seberapa cepat sih kita dalam bersepeda gitu ya. Kecepatan kita tuh berapa? Jadi ada yang di sini ada beberapa fasilitas yang hanya menampilkan kecepatan dan lain sebagainya, kayak semacam average speed, kemudian waktu atau berapa kilo jaraknya, itu ada semua di beberapa speedometer ini. Namun yang untuk nanti bisa record supaya bisa disimpan datanya itu ada sendiri, yaitu dari tipe SOS C+ ini. Yang pertama kita sedikit bahas dulu ya. Di Sunding ini ada 3. Jadi kita bahas ini dulu. Sunding ini ada 3. Yang 2 ini pakai kabel. Ini masih dibanderol sekitar 60 ribuan. Kurang lebih ya seperti itu. Kemudian ini sudah pakai wireless sekitar 100 ribuan. Untuk merek Sunding. Bedanya di ini, yang ini ada 2, jadi yang satu ini saat malam dia bisa backlight-nya muncul ya atau menyala gitu, kalau yang satunya ini nggak bisa. Dan ada sedikit beda di modelnya ya, jadi model speedometer ini melekuk gitu, ada lekukannya. Kalau ini standar biasa aja. Dan kalau yang wireless, untuk ketiga-tiganya ini masih pakai baterai ya, masih pakai baterai. Jadi belum di-charge, belum charger. Nah, kalau kita baca di sini fungsinya sih cukup banyak ya, ada 15 fungsi. Untuk yang ini 15 fungsi. Yang ini ada 2-3 fungsi. Bisa dibaca di manual book-nya masing-masing. Kalau ini 14 fungsi. Secara garis besar sih setiap speedometer ini ya bisa buat melihat yang pertama kecepatan kita ya, current speed. Ada odometer, sudah berapa jauh ya kita berkendara, sudah berapa lama, ada tripnya, distance-nya atau jaraknya, ada maximum speed, average speed, kecepatan rata-rata, ada waktu tempuh, dan juga ada fasilitas jam di sini juga. Jadi bisa sambil lihat kita sudah goes berapa jam, dan ada lagi temperatur. Ini sudah bisa menunjukkan temperatur. Namun dari ini datanya hanya ada di speedometer ini gitu, jadi nggak bisa mau dipindahin kemana, mau kita pindahkan ke komputer atau apa, nggak bisa. Ini untuk tipe Sunding, Inbike maupun Lixada, sama-sama ini hanya untuk display di sepeda kita aja. Jadi kalau pengen bersepeda tahu kecepatannya ini bisa nih dengan pilihan ini. Inbike ini ya kurang lebih mirip dengan yang Sunding Way ini wireless juga. 100 ribuan juga, tapi agak sedikit keren lah ya, desainnya kotak-kotak gitu. Jadi ada 14 fungsi kalau yang ini modelnya C528, ada backlight color-nya warna biru. Jadi saat kalau mau kita nyalakan lampunya ini warna biru, jadi untuk malam hari juga bisa. Dan ini masih memakai kabel, jadi yang inbike masih pakai kabel, kalau ini sudah wireless. Jadi sebenarnya sih bedanya sedikit ya, bedanya pakai kabel atau wireless tuh hanya ini aja sih. Jadi ini kan ada kabel nih, kemudian ada magnet yang belum dibeli ini magnet ini kita taruh di jari-jari sepeda, kemudian kabelnya ini
Ini kita taruh di bagian tengah sepeda atau di stem gitu ya. Ini kabelnya menuju ke pinggir fork untuk supaya nanti sensornya itu mengenai ini ya. Saat dia berputar, jadi di jari-jari kan ada magnet ininya nih yang bulat. Jadi saat dia berputar akan menunjukkan nilai dari berapa speed kita dan sebagainya di monitor ini. Pakai kabel. Nah kalau yang wireless nggak ada kabelnya seperti ini, jadi bisa langsung taruh di atas. Untuk inback sama yang sounding 2 ini masih pakai kabel seperti ini. Ini ya kabelnya. Termasuk yang murah lah ya. Untuk yang merek-merek sounding ini. Dan ya awet sih, masih bisa dibilang oke lah. Nah ini yang pakai wireless. Nah jadi kalau wireless ini sudah nggak ada kabelnya nih. Ini ada, sudah dapat baterai juga. Jadi langsung cuma kabel tis yang sounding. Kemudian yang Lixada ini sekitar di bawah 200 lah ya, 150 ke atas sampai 200 kurang lebih lah. Ini sudah wireless juga. Sudah wireless. Ini tanpa kabel yang harus kita pasang dari fork ke atas ke stem. Ini langsung sensornya kita tali dengan kabel tis. Sudah ada kelengkapannya juga ya. Lengkap dengan kabel tis, sensor, dan juga cyclonya. Lixada sendiri ini ada beberapa fasilitasnya apa ya. Ini ada manual books-nya. Kurang lebih sama sih. Kalau yang tipe standar-standar ini, yang pasti tentunya dia bisa ngeluarin informasi speed ya. Nah ini ya, ini bisa dibaca manual book. Jadi ada jarak, odo, kilometer, ada maximum speed, average speed, trip ride time, sama total ride time. Untuk ininya, temperatur juga ada, auto on off, baterai status. Dan yang bedanya untuk yang Lixada ini dia udah charger. Ini bisa kita cas dengan kabel cas micro SD. Ini sudah dapat kabel casnya. Untuk yang Lixada itu yang tipe video yang recordnya hanya di speedo tersebut, jadi tidak bisa kita tarik datanya. Nah ini yang terakhir SOS G Plus, masih sekitar 500-an, dan ini fasilitas utamanya dia sudah GPS, sudah ada GPS-nya, kemudian auto pause recording, jadi saat kita berhenti dia akan otomatis pause, saat kita jalan dia juga otomatis akan jalan sendiri. Dan ini tipe XOSS G Plus, jadi ada yang J doang, ada yang G Plus. Yang bisa dicari memang J Plus karena dia sudah ada English version, jadi ada bahasa Inggrisnya di sini. Dan ini juga sudah ada aplikasi di Android ataupun di App Store ya, kalau di pakai iPhone. Dan yang paling penting juga sudah bisa synchronize ke Strava. Strava itu aplikasi olahraga yang biasa kita pakai untuk berolahraga, dan ini bisa sinkron. Jadi kita bisa tahu data apa aja yang saat goes di sini, baik itu speed dan sebagainya tadi yang ada di sini semua, ini tadi itu ada di sini semua. Dan paling penting lagi, kita bisa tracking jaraknya di sini. Jadi akan ketahuan seberapa jauh kita bersepeda dalam suatu waktu ya. Dan paling penting juga ini sudah support ANT plus sensor support. Jadi bisa digabung dengan beberapa sensor yang lain. Banyak merek-merek sensor, baik itu sensor speed, ataupun sensor cadence, ataupun sensor heart rate ya. Jadi sensor detak jantung, cadence, putaran crank, dan juga speed. Itu bisa kita konekkan pakai SOS G Plus ini. Itu aja sedikit, nanti untuk review lengkap dari SOS G Plus bisa lihat video saya selanjutnya. Yang pasti di sini ya kurang lebih untuk tipe speedometer sepeda itu ya dari yang murah sampai menengah, masih di bawah 500 ke bawah, tentunya sesuai pilihan masing-masing. Apakah kita hanya cukup untuk melihat speed aja saat bersepeda, atau kita butuh data-data yang memang mau kita gunakan supaya di save di beberapa aplikasi olahraga kayak Strava dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu seberapa improve kita saat bersepeda. Oke, thank you yang udah nonton. Terima kasih. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, lur.